Jadi Pak Presiden diundang oleh Raja untuk menjadi keynote speaker, jadi pembicara utama dalam Abu Dhabi Sustainable Week. Ini kan sebuah acara yang prestisius tentang sustainability. Ya, bukan hanya lingkungan, tapi juga bagaimana ekonomi berkelanjutan, teknologi yang berkelanjutan, dan lain-lain ya. Jadi ini sekali lagi Pak Presiden hadir sebagai pembicara kunci, keynote speaker di Abu Dhabi Sustainable Week. Nah, selama beliau di Abu Dhabi juga diundang oleh Raja, makanya acara pertama beliau adalah nanti sore ya, itu diundang di istana, ada reception, ada pembicara bilateral antara Indonesia dengan Raja ya. Terus kemudian setelah itu juga beliau ada pertemuan dengan Putra Mahkota, jadi plus juga dengan mitra dari SoftBank ya. Besoknya lagi sebagai keynote speaker, habis itu udah langsung pulang ke Indonesia. Jadi beliau hanya satu malam ya, satu malam di Abu Dhabi. Langsung ada acara hari ini juga, nanti sampai nanti malam, besok sampai besok siang, habis itu kembali ke Jakarta. Apa sih Pak target yang ini dihasilkan dari pemerintah Indonesia dalam kunjungannya di Abu Dhabi? Jadi kan kita ini kan banyak hal, bahwa salah satu sustainable development adalah isu penting ya, bukan hanya Indonesia tetapi dunia. Dan kita juga, Pak Presiden juga akan menyampaikan tentang rencana Ibu Kota Baru. Jadi dengan Ibu Kota Baru itu Pak Presiden ingin mengajak juga dunia internasional untuk menjadikan Ibu Kota Baru Indonesia ini menjadi satu showcase ya, menjadi satu contoh dunia mengenai sustainable city dengan segala aspeknya. Ya, ini bukan seperti yang sering Pak Presiden katakan, bahwa nanti ada zero emission, compact city, tapi juga inovasi dan kreativitas, dan seterusnya penggerak ekonomi dan lain-lain. Jadi Pak Presiden juga ingin menawarkan bahwa Ibu Kota Baru adalah salah satu yang ingin disampaikan tentang visi Indonesia ke depan mengenai sustainable development. Jadi mengajak berinvestasi juga ya Pak? Ya, mengajak bermitra, karena kan banyak sekali energi ya. Karena ini kan kita harus menjadi satu motor bagi bagi tempat tinggal, bukan new city, tapi new engine of development. Itu salah satu yang dimotor. Nanti itu akan disampaikan oleh Pak Presiden di dalam Sustainable Development Week di Abu Dhabi ini. Saya kira itu ya. Oke, yuk, makasih. Terima kasih, Pak Pratik.